Di sini di Muntilan di kandangnya Mas Yanto ketemu kontainer lagi yaitu Mas Saipul Jamil. Kuing rekam apa Mas? Apa kuwi? Putih. Putih naga duri. Oh, ini kenapa deh? Ya nggak apa-apa, ini orangnya malah ngirim. Oh, kita iya. Ditinggal di sini. Kita ngerebek di mana ini, Dik? Aku mau ngerebek kalkun. Oh, kalkun. Aku mau ngerebek kalkun dulu. Ini spesial yang suka moyoin kita. Mas Yanto ini koleksinya luar biasa nih, ada kalkun blue slide. Nah, aku tadi wawancara. Ini blue slide. Langsung moyoi saya kok, dia langsung kecil. Nih, agak peteng nggak apa-apa nggih. Karena wes surup kita sampai Muntilan sini dari Bantul tadi. Kalkun blue slide, kemudian yang di sini ini black Spanish. Nah, black Spanish yang ireng janges. Nah, nih. Black Spanish ireng janges. Ini. Nah, seperti ini. Wah, rada bruwet ya gambarku. Terus ini ada warna-warna ini apa tadi? Royal Palem apa ya? Masih rada. Nah, ini. Nih. Stok kalkun di sini lumayan komplit dan banyak warna. Termasuk yang coklat. Nih, coklat sini ada. Oh, gini weh. Ah, ini. Ini kalkun. Semua kalkun, kalkun ini bisa diumbar di kebun. Kalau panjenengan punya kebun yang luas daripada nganggur, bisa diculi kalkun dan dia akan banyak memakan rumput-rumput liar, tetap aman, tetap terkendali. Untuk pohon-pohon yang tinggi tetap nggak dipatoki karena udah tinggi. Terus dia bisa ngangkrem sendiri, tidak perlu pakai mesin penetas, bisa tinggal ngumbar, nanti ngerti-ngerti mulai nggawa anaan. Kalau kayak yang kebunnya luas, yang misalnya punya kebun durian, ya punya kebun kelengkeng, punya kebun buah-buahan atau apa, tinggal dipageri. Kalau sudah ada pagar tinggal culi, kalau belum ada pagar pengen irit pakai jaring. Jaring lebih murah, tinggal dikitarkan di kebunnya sudah aman. Kasih makan juga lebih ngirit kalau diliarkan di kebun. Ini untuk order-order bisa langsung ke Mas Yanto, yaitu di Hobi Ternak dan jualayamhias.com. Ini karena udah maghrib kita mau pamitan. Sebetulnya di sini banyak banget nih sahabatnya. Ada merpati hias juga komplit, ada empret hias, ada doro jowo juga. Ini jowo, kita nemu jowo sungut juga di sini. Weh, hidup lampunya. Hatur suwun Pak. Terus ini ayam merpati hias juga, English Fantail, Indian Fantail. Ayamnya juga komplit. Ada ayam pelung, onagadori, ada di sana tadi ada polan, ada cocin, ada black Sumatera, ada Brahma. Wes komplit banget. Nanti masih belum kayak. Ayo mulai. Kita sudah gelap. Oh ya, ini tak tabrak karena ngejar 4 menit. Ini sudah kenal aku, bapaknya Mas Yanto. Bapaknya Mas Yanto. Udah kenal lama ini. Belum salaman tadi, nanti le salaman. Piye Mas Ibul? Merpati juga, Ide. Ya wis kita pulang wis maghrib. Kita ke sana. Oke. Mengatakan salam lestari. Lestari. Oke, terima kasih Mas Ibul. Jangan lupa subscribe ke Pak Wirodoro. Nontonnya bukan di channel. Oh ya, tetap. Oke, siap. Siap, matur nyuwun.